Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini hari kedua, kira kami mencari bambu unik di kawasan ini. Dan pada hari ini kami telah jumpa sejenis bambu unik. Memang unik lah bagi saya. Dia ruas dia merapat, jadi ada penghuninya lagi di dalam ruas itu, dan cukup unik sekali lah. Jadi kami perlu berhati-hati karena di dalamnya ada penunggu dia. Jadi jom kita lihat dulu bagaimana. Oke, kita lihat di sebelah sini. Oke, ini. Nah, inilah bambu uniknya tadi. Ya. Kita lihat dulu di atas sini. Dia ruas, dia merapat. Dia permulaan dia daripada bawah ini, ruas dia tadi. Jadi sangat merapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ruas merapat. Jadi kita boleh lihat dan di atas sana ada lubang sedikit. Jadi kita boleh lihat ke atas sana. Ini jenis yang unik sekali lah bagi saya. Dan di dalam dia kita lihat ada bumbun, ada sarang yang di dalam tuh. Itu yang kami, kalau ini menyengat, kita boleh lihat dia ada sarang di dalamnya. Jadi kami tidak berani nak mengambilnya dulu karena ada penghuninya di dalam dia. Kita boleh lihat ini, kalau kena sengat kembang ini, inilah cabaran kami mencari bambu unik. Ada penunggu lagi di dalam sana. Kita boleh lihat ini. Memang unik bambu ini. Dia berlubang-lubang, tapi dia tidak tembus. Saya lihat daripada jauh bambunya. Ada penghuninya di dalam sana. Ini kalau kena sahabat, satu malam memang agak berasa sakit. Saya tidak akan mengambil bambu ini dulu karena bambu ini lagi ada penghuni. Unik sekali sahabat. Di kawasan ini besar-besar bambu di sini sahabat. Kita boleh lihat di sebelah sini. Kalau kita nak buat tabung duit ataupun Mariam Bull, memang boleh tahan ini. Tapi memandangkan keadaan sini sangat curam sekali sahabat. Kami ini berada di lereng bukit begini. Tanjakannya tinggi sangat sampai ke atas sana. Kita boleh lihat turun ke bawah sini. Cukup membahaya sekali sahabat kawasan ini. Tapi kami berdua nak pergi ke dalam sana dulu. Okay guys. Hari ini saya telah berada di bawah sini. Kita lihat pepohonan bambu di sini besar-besar sekali sahabat. Dan pada hari ini juga saya nak buat konten sejenis bambu unik. Okay. Sudah lama sudah saya tidak membuat konten bambu unik. Dan pada kali ini sudah kali kedua. Yang video saya yang pertama tu, saya tidak ada jumpa bambu unik.
Dan ini kali yang kedua kami berjalan lagi. Aduh. Kami adalah jumpa bambu unik tapi tidaklah seberapa sangat. Jadi inilah keadaan di kawasan bambu ini. Cukup banyak sekali lah bambu di sini. Kita boleh lihat di belakang saya. Kita lihat di belakang saya ini. Memang banyak sekali bambu di belakang saya. Di depan saya, di tepi. Banyak sekali sahabat. Tapi memandangkan kita pada hari ini. Di kawasan ini jarang saya jumpa bambu yang betul-betul unik. Cuma yang satu tadi yang unik. Tapi ada pendunggunya. Tapi kita akan cari lagi lah. Oke. Dan di sini kita boleh lihat. Ini boleh lihat. Ini rebung. Rebung ini pun sudah mati. Banyak sekali lah bambu di sini tapi belum tahu, insya Allah lah, insya Allah kita akan jumpa yang unik. Tapi oke, saya nak cari dulu jenis-jenis bambu unik. Kita lihat jentawan ini yang hidup di kayu. Unik sekali sahabat. Kita cari bambu unik, kita belum jumpa lagi. Kita jumpa rebung. Ini jenis ini rebung yang tinggi. Tapi kalau kita bakar nih rebung, memang sedap sekali sahabat. Nah, kita boleh lihat. Ini jenis rebung yang lain. Tinggi sekali rebung ini. Banyak sekali bambu di sini. Besar-besar sekali. Tapi kami belum jumpa lagi yang unik-unik sih ini. Unik, unik. Oke, kita teruskan perjalanan kita. Cuma yang tadi kita jumpa unik sekali. Belum jumpa lagi. Unik-unik. Oke guys, tunggu dulu di video yang seterusnya. Saya nak cari dulu. Oke guys, sangat suka sekali. Tapi pada hari ini saya jumpa rebung. Ambil ketidak rebung ini. Inilah yang cukup bagus sekali rebung ini. Kalau paling sedap rebung ini. Tapi saya nak ambil ketidakkah rebung ini nanti. Tapi yang memenangkan satu saja, saya tidak mengambilnya dulu. Dan di sini pun bambu-bambu di sini ataupun buluh kami berdaya bilang ini tarik. Ini jenis yang keras, keras sedikit, keras lah dia punya tuh, keras sekali. Tapi di kawasan ini banyak sekali bambu di sini sahabat, kita boleh lihat di sebelah sana. Tapi dalam banyak-banyak bambu di si kawasan ini, satu, dua ataupun tiga sajalah. Kadang langsung tidak ada yang unik dia. Tapi itulah. Setelah kita tidak jumpa, boleh lihat bambu di sini pun ada juga
sampai ke dalam-dalam sana. Di dalam sana pun lagi ada bambu dah. Tapi kenapakah pada hari ini kami tidak ada jumpa? Jadi kami pergi ke kebun sini. Ada kebun orang sini. Kita boleh lihat pemandangan di sebelah sana. Nah, tanah sudah di di orang nak menanam pokok durian di kawasan ini. Kita boleh lihat anak durian ini. Anak durian ini. Durian mensangking. Tapi kita boleh lihat di sebelah sana. Kami sebenarnya di kawasan ini. Di bukit. Kawasan perbukitan. Jadi kami nak pergi ke sebelah sana. Kita boleh lihat banyak sekali bambu di sebelah sana. Okey. Kita teruskan. Kita pergi ke satu tempat ke satu tempat. Saya nak kita nak cari bambu unik. Aduh. Susah sekali. Okey. Kami telah berada di punan bambu di sini. Hutan bambu. Banyak sekali bambu di sini sahabat. Tapi jarang sekali kita jumpa yang unik-unik. Ini orang dulu-dulu. Orang Bidayuh sini. Memang kalau bambu. Memang banyaklah kawasan kami di sini. Tapi, aduh, kalau kita nak cari bambu unik, memang susah betul kita jumpa. Tapi, kalau bambu, memang banyak. Kalau kita nak cari rebung di kawasan ini, kita boleh lihat di sebelah sini. Kita dapat lihat satu lagi rebung di sini. Tapi, yang saya betul-betul heran sekali. Bambu sini merapat sekali tapi luas dia jarang kita sekali kita jumpa yang unik-unik. Mungkin kita belum jumpa lagi. Kita boleh lihat, susah sekali. Di atas sana pun ada juga. Betul-betul unik. Kita boleh lihat rebung. Okey, saya nak pergi ke atas sana. Sebelum itu kita jumpa buah apa? Yum. Bani tim. Kita lihat buah dia kemerah-merahan. Hijau. Dia kalau dia begini. Ini buah apa kah ini? Banyak sekali tu. Kita boleh lihat dia di sebelah sini. Guys, abis itu tu. Dalamnya. Kita lihat buah di dalam dia. Tidak boleh dimakan. Banyak sekali. Kita boleh lihat. Apa saya sedang memigah. Ini kita lihat. Tapi tidak apa jelas. Kita lihat di bawah ini lagi jelas. Lihat. Macam buah ceri saja. Tapi tidak boleh dimakan. Sebab saya bilang tadi. Unik sekali. Ini marvelous, marvelous. Jadi buah ceri. Inilah buah hutan. Kita lihat pemandangan di sini dulu. Gunung di sana. Gunung di sana tuh yang kami selalu jelajah dulu. Kembara ekspedisi masuk ke hutan. Gunung itulah yang kami selalu pergi. Berapa tinggi sekali itu sahabat. Kita lihat di sini rendah saja. Dia bersambung-sambung.
yang kecil itu dengan yang besar itu. Nah, kalau di atas sana, lagi jauh. Kita boleh sampai 10 jam. Perjalanan kita pergi ke sana sajalah 10 jam. Sampai ke gunung sana daripada kampung. Cukup meletihkan juga sahabat. Oke. Okay. Dan kepada anda semua, tunggu kepada anda semua yang telah menonton channel saya ini ataupun video saya. Saya ucap ribuan terima kasih kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini dan share, komen. Dan kepada anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub prasa. Bye bye.